بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيم الشأن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الغاية. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, pada pembahasan kita sebelumnya masih di dalam iman kepada hari akhir, dan kita telah mengupas tentang beberapa tanda-tanda sebelum terjadi hari kiamat. Dan ini juga adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asyratus saah, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Dan poin yang terakhir yang telah kita uraikan, setelah terjadinya keluarnya Dajjal dan kemudian setelah itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan setelah berakhir masa Ya'juj dan Ma'juj dengan Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka, setelah Nabi Isa alaihi salam menengadahkan tangannya berdoa memohon dan meminta kepada Allah azza wa jalla, lalu kemudian setelah itu tersebarlah kemakmuran dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan pada masa itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus hembusan angin yang lembut, di mana angin yang lembut itu mematikan setiap orang yang beriman di atas muka bumi. Maka kemudian tidaklah tinggal di muka bumi ini kecuali orang-orang yang tidak beriman. Pada saat itulah terjadinya hari kiamat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang yang beriman di atas muka bumi. Tapi bukan berarti ini membutuhkan waktu yang lama bagi Allah yang Maha Kuasa untuk mengambil orang-orang yang beriman di atas muka bumi ini. Dan inilah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang angin lembut yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mewafatkan orang-orang yang beriman di atas muka bumi ini. Sehingga tinggallah orang-orang yang tidak beriman, dan pada saat itulah terjadinya hari kiamat yang maha dahsyat. Setelah ditiupkannya sangkakala, maka terjadilah hari kehancuran. Seperti yang bisa kita lihat dan baca dalam rangkaian ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai kedahsyatan hari kiamat, terutama pada beberapa surat yang terdapat di bagian juz terakhir dalam Al-Quran. Lalu setelah terjadi hari kiamat yang maha dahsyat ini, yang tidak seorang pun mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi, bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepastian kapan terjadinya hari kiamat. Hanya saja ketika Nabi didatangi oleh seseorang dan orang itu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi.
Namun yang pasti, kiamat itu pasti terjadi. Bahkan Nabi SAW kembali bertanya kepada orang yang bertanya sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, "Mada a'adatta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Walhasil ikhwatal iman, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala ini, dia telah bersiap-siap. Tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun melaksanakan tugasnya dan terjadilah hari kiamat. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menggambarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hari ini," kata Nabi, di saat Nabi masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hari ini sangkakala itu sudah berada di mulutnya Israfil." Dia tinggal hanya menunggu perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka dia meniupkan itu dan terjadilah hari kiamat. Lalu kemudian ikhwatal iman, masuk kita kepada permasalahan keimanan kepada hari akhir berikutnya setelah terjadinya hari kiamat. Maka ditiupkanlah sangkakala untuk yang kedua kalinya. Masuklah kita dalam masa yang dinamakan dengan Yaumul Ba'thi, yaitu hari di mana kita dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kuburnya tanpa ada yang luput, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, menjawab sanggahan dari orang-orang yang tidak meyakini adanya Yaumul Ba'tsi. Dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Di dalam salah satu surat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ungkapan dengan istifham ingkari. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengingkari dan menyanggah orang-orang yang tidak beriman dengan Yaumul Ba'tsi ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, apa kata Allah tabaraka wa taala, "Alaysa biqadirin ala an yuhyiyal mauta?" Jika dari sesuatu yang tidak ada kemudian dia menjadi ada, dan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, amatlah mudah bagi Allah. Jika seandainya dari seorang manusia, Nabi Zakaria yang nyata-nyata sudah tua dan memiliki istri seorang wanita yang dikatakan dalam ilmu dan pandangan manusia adalah seorang wanita mandul, yang mereka mengatakan tidak akan bisa memiliki anak, tapi Nabi Zakaria yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Dia pun selalu berdoa kepada Allah, seperti yang diceritakan oleh Allah di awal-awal surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Zakaria, "Wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya." Walaupun dia telah tua, tulang-tulangnya sudah mulai melemah, uban-ubannya pun sudah mulai mengeluarkan cahayanya, tapi aku tidak pernah lelah untuk berdoa, bermunajat kepadamu ya Allah. Dia mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebesaran Allah mengaruniakan untuknya seorang anak. Lalu dijawab oleh Allah doanya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna yakunu li ghulamu wa kanat imra'ati 'aqira wa qad balaghtu min al-kibri 'atiyya?" Bagaimana aku bisa memiliki anak? Istriku mandul, aku sudah tua. Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, "Huwa 'alayya hayyin." Hal itu amatlah mudah bagi Allah.
Bahkan lebih daripada itu, kondisi seorang lelaki yang sudah tua dan istri yang mandul, meriam tanpa disentuh oleh seorang suami atau seorang lelaki. Maryam hamil dan Maryam melahirkan seorang anak. Dan ketika disampaikan oleh malaikat yang diutus oleh Allah kepada Maryam, Maryam pun mengatakan, "Anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya." Bagaimana aku bisa memiliki anak? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun dan aku bukanlah wanita murahan. Apa kata Allah dan apa jawab Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwa 'alayya hayyin." Itu amatlah mudah bagi Allah. Semudah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. "Huwa 'alayya hayyin," kata Allah. Jika untuk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, alam semesta, amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hanya sekedar membangkitkan sesuatu yang tadinya ada kemudian dia mati lalu dikubur dan hancurnya semua tulang belulang dan jasadnya? Amatlah mudah, bahkan lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkannya kembali. Maka inilah ikhwatal iman yang dikatakan dengan yaumul ba'thi, maka dibangkitkanlah manusia. Dan ketika manusia dibangkitkan, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia tersebut sesuai dengan amalnya di dalam hidupnya. Dari beberapa dalil di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, secara garis besar Allah membangkitkan manusia ini terbagi kepada dua bagian. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala manusia dalam keadaan mulia. Di sisi lain ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hina dina. Seperti yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, adanya orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangkitkan dia dan dia berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Adanya orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah ketika dia berdiri, dia tidak mampu untuk berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang sedang kesurupan. Inilah kondisi orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun," yaitu orang-orang yang memakan riba, yang kehidupan di dunianya bergelimang dengan riba, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan hina seperti orang yang sedang kesurupan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan perihal orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Diceritakan oleh Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu dia dalam keadaan buta. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, gelap gulita, maka dia pun komplain kepada Allah dan dia mengatakan, رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sementara dahulu di dunia aku bisa melihat, mata aku terang benderang. Tapi kenapa sekarang semua menjadi gelap? Kenapa aku buta? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebabkan engkau dibangkitkan dalam keadaan hina, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika engkau didatangi oleh ayat-ayat kami.
datang kepadamu syariat kami, baik itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'aniyah ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yaitu hadis. Datang kepadanya syariat Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendengarnya, telah sampai kepadanya, telah tegak hujjah baginya, fanasitaha, lalu engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau pun akan dilupakan. Orang-orang yang seperti ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hina, sebagaimana Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan di dalam sebuah hadis adanya orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi keadaan pincang, tidak lurus jalannya. Tanya ibu-ibu dah, siapa ini Bu penyebabnya? Apa penyebabnya? Bu, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi pincang, enggak lurus jalannya. Siapa ini Bu? Belum sampai. Belum sampai. Bapak-bapak? Suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Jadi Bu, saya enggak, bukan mengarahkan sesuatu yang tidak baik, Bu. Ya. Kalau Bapak sudah ngomong tentang masalah ini, Ibu tidak boleh mencak-mencak. Dan Ibu akan dikatakan Ibu menentang syariat Allah. Oh, begitu. Tinggal ingatkan, saya tidak bisa melarang karena Allah membolehkan, tapi hanya mengingatkan jangan sampai pincang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sisi lain ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulia. Di antaranya apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Perihal orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berihram. Baik itu ihram umrah ataupun umrah haji ataupun ihram haji. Ketika orang yang sedang ihram, berlaku baginya larangan-larangan ihram. Tidak boleh memakai minyak wangi. Bagi laki-laki tidak boleh mengenakan kecuali hanya dua helai kain ihram. Ketika mereka wafat sedang melaksanakan ihram, maka ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak dikafani layaknya ketika kita mengafani orang yang lain meninggal dunia dengan tertutup sekujur tubuhnya, tidak. Tapi bagian kepalanya tidak ditutup. Dan dia tidak diberikan wangi-wangian, hanya dililit dengan kain ihramnya lalu disolatkan dan dikuburkan. Setelah dimandikan tapi tidak diberikan wangi-wangian. Nabi SAW memberikan dan menjelaskan alasannya. Apa kata Nabi SAW? فَإِنَّهُ يُبَعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Dalam hadis yang sahih dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, Nabi SAW mengatakan, karena orang ini nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangkitkan itu mereka bertalbiyah. Selayaknya ketika mereka ihram, begitu dibangkitkan labbaik Allahumma labbaik. Bagaimana rasa jiwa kita ketika melantunkan talbiyah di dalam perjalanan dari miqat sampai ke Baitullah. Kemuliaan inilah yang mereka raih, yang mereka dapatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyebutkan, masih dinukilkan kembali oleh Syekh Albani dalam kitab yang sama, tentang para syuhada ketika mereka gugur di dalam jihad fi sabilillah, maka pakaian yang mengena di badan mereka ketika jihad tersebut tidak ditanggalkan, tidak dibuka seperti jenazah yang lainnya, dan jasad mereka tidak dimandikan. Tapi mereka dililit dengan satu helai kain kafan lalu disolatkan dan dikuburkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para syuhada Uhud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan alasannya. Ketika Nabi SAW mengatakan, karena mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kondisi ketika mereka syahid, berlumuran darah.
Tapi Nabi SAW menyebutkan, launuhu kalaunid dam wa rihuhu rihul misk. Bentuknya, warnanya, warna darah, tetapi aromanya, aroma kasturi. Kemuliaan. Ketika kita nanti tidak lagi memiliki apapun saat kita dibangkitkan, karena Nabi SAW menyebutkan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ada tiga kondisi yang disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis tentang bagaimana umumnya manusia ini dibangkitkan pada hari kiamat, di mana manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan, tidak memiliki alas kaki, uratan, tidak sehelai benang pun menutupi tubuhnya, ghurlan, kembali dalam keadaan tidak bersunat. Itu makna daripada ghurlan. Maka Rasulullah SAW telah menggambarkan, jangankan untuk memiliki parfum yang akan memberikan aroma yang baik dari badan kita, sehelai benang pun menutupi tubuh kita tidak ada. Makanya Rasulullah SAW telah menggambarkan ini, dan berbeda kemuliaan yang akan diperoleh oleh para syuhada. Maka ikhwatal iman, secara garis besar, seperti tadi telah kita katakan, dari dalil-dalil yang ada, maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah dalam dua sisi yang berbeda. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina dina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kondisi ini. Dan ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulia. Semoga kita berada di antara mereka. Lalu kemudian ikhwatal iman, datanglah proses berikutnya yang dinamakan dengan mahsyar. Yaitu di mana manusia ini dihimpun, dikumpulkan di satu tempat, berbaur, bercampur. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan hadis tentang tiga kondisi yang disebutkan oleh Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ila ba'd? Ya Rasulullah, ketika kita dihimpun oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat, dengan kondisi tidak memakai alas kaki, tidak sehelai benang pun menutupi aurat kita, tubuh kita, dan kita kembali dalam keadaan tidak bersunat, tidakkah sebagian kita melirik kepada aurat lawan jenisnya? Karena mereka dikumpulkan di satu tempat, berbaur. Dan di tempat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di mahsyar tersebut, maka matahari didekatkan. Ini yang disebutkan di dalam bahasa hadis. Walaupun di masyarakat kita selalu disampaikan dan diceritakan kepada kita, di mahsyar itu matahari berapa jaraknya dari kepala, Pak? Itu tidak ada hadis. Tapi yang ada dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari didekatkan. Berapa dekatnya? Tidak tahu. Tanpa kita bisa menambah ataupun mengurangi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan didekatkan. Ada orang-orang yang saking panasnya, maka tergenanglah keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang dikatakan bahwasanya manusia saking panasnya mereka berkeringat, dia pun berenang di dalam genangan keringatnya. Gambaran diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi, afala yanzuru ba'duna ila ba'd? Ya Rasulullah, tidakkah sebagian kita melihat aurat lawan jenisnya? Kata Nabi, enggak akan terfikir. Enggak akan ada seseorang yang mau untuk melihat itu. Karena dia memiliki beban. Karena dia pun berusaha untuk memikirkan bagaimana tentang dirinya. Karena kondisinya amatlah berat. Dan tidak seorang pun yang sudi untuk mengulurkan tangan membantunya. Bahkan orang terdekat sekalipun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kata Allah tabaraka wa ta'ala, seseorang akan lari dari saudaranya. Bagaimanapun persaudaraan, keakraban seseorang dengan saudaranya, maka pada hari kiamat jangankan untuk menolongnya, begitu dia melihat dia akan lari. Dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di mahsyar, di akhirat, seseorang akan mengenali saudaranya. Seseorang akan tahu dengan siapa yang dahulu di dunia dia kenal. Di sana kita akan bersua dan mengatakan, oh Bapak itu dulu sama duduk di majelis dengan saya. Akan saling mengenal. Ini terbukti dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat saudara kita, maka kita pun akan lari, akan menjauh. Wa ummihi wa abih, jangankan saudara, ketika kita melihat ayah ibu kita yang telah bertahun-tahun kita berpisah dengannya, kerinduan yang tidak terbendung lagi di dalam hati kita, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berharap kita akan memanggil ayah ibu lalu kita reunian di sana. Justru dia akan lari, dia akan menjauh. Wasahibatihi wabani, orang yang selama ini kita sanjung, kita katakan cinta seutuhnya, kaulah separuh nafasku, pada hari kiamat pun akan dia lari. Seseorang akan lari dari pasangannya, dan begitu juga dari anaknya, yang selama ini dia rela untuk berbuat apapun untuk kebaikan anaknya, pada hari kiamat tidak ada. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing memiliki beban. Dan kondisi ini amat berat. Banyak hal yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam Al-Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala telah menggambarkan kepada kita. Intinya kondisinya amatlah berat. Bahkan di titik ketika Nabi SAW mengatakan terpampang di hadapan matanya, dia tidak akan tertarik untuk melihatnya, tidak akan lagi mengalami kesulitan ketika dia melihatnya, tidak akan tertarik sedikit pun. Kondisi yang amat berat. Tidak ada seorang pun yang kita berharap dapat menolong kita. Bahkan tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, orang yang paling dekat dengan kita pun akan menjauh, akan lari. Hanya kita berdiri di atas kedua kaki kita, dan tidak ada dalam kondisi ini yang akan meringankan beban kita, melapangkan kondisi kita, menutup kekurangan dan aib kita. Karena siapapun kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun sampai detik ini orang-orang masih menghormati kita, masih memuliakan kita, bukan karena kita tidak punya aib, tapi karena sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih menutup aib kita. Kita ini penuh dengan aib. Pada hari itu tidak ada lagi yang akan menutupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kondisi yang berat ini akan dibantu dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempitan ini akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kondisi kita tidak bisa untuk menutupi kekurangan dan aib kita, pada hari itu akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan caranya telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak dan Ibu mau cari sendiri, apa langkah kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan untuk kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih
Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau orang-orang yang ingin dilapangkan oleh Allah, diringankan oleh Allah pada hari di mahsyar tersebut dan ditutup oleh Allah aibnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu yaumal qiyamah, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ringankan bebannya pada hari kiamat. Yang dimaksudkan adalah di mahsyar ini. Maka kalau kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada kita, ringankan beban saudara kita, bantu saudara kita. وَمَنْ فَرَّجَ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ فَرَجَ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ لَهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, barang siapa yang memberikan kelapangan kepada saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dia. Bagaimana sesaknya kita di tempat keramaian, orang berdesakan, berkumpul, berbaur. Seperti di musim haji ini di pelataran, setelah salat di pelataran Masjidil Haram, Masya Allah. Bagaimana kita sesak begitu lepas dari kerumunan orang banyak, desakan orang banyak, lapang rasanya. Maka orang-orang dalam kondisi yaumil mahsyar, kalau dia ingin diberi kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lapangkan saudara kita dalam urusan dunianya, bantu dia, tumbuhkan jiwa kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita dalam kehidupan dunia, berikan kepadanya sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya, karena nanti kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelapangan bagi kita. Waman satara musliman, barang siapa yang di dunia menutup aib saudaranya sesama muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ini upaya dan langkah yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang amat sulit dan berat. Tidak ada yang akan menolong dan membantu serta meringankan beban kita, karena masing-masing dibebani dengan dirinya sendiri. Hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan. Maka jika kita mengharapkan kemudahan, kelapangan, dan di mana Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga dan menutup aib kita, kekurangan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan yang harus kita bangun dan kita tanam dalam kehidupan kita hari ini di kehidupan dunia. Lapangkan saudara kita, ringankan beban saudara kita, dan jaga serta tutup rapat aib saudara kita. Lalu kemudian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita juga sudah menyinggung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kondisi matahari didekatkan. Di mana kita akan berteduh? Di mana kita akan bernaung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang ketika matahari didekatkan tidak ada tempat berlindung dan bernaung. Maka Allah akan memberikan perlindungan dan pernaungan untuk 7 golongan manusia. Ada 7 golongan manusia. Yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Dhil dalam bahasa Arab itu artinya bayang-bayang. Makanya payung itu disebut midhallah, karena akan melindungi kita dari teriknya matahari. Ya.
Artinya bayang-bayang, pada hari tidak ada tempat bernaung dan berlindung kecuali hanya penaungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan kaum muslimin. Hadis ini sangat masyhur. Saya yakin kita pernah mendengarkan atau menyimak uraian tentang hadis yang mulia ini. Mari kita hitung 7 golongan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Dan kita semuanya adalah imam. Maka berlakulah adil terhadap orang yang kita pimpin. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kita ini adalah pemimpin. Kita ini adalah gembala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Maka kita ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Disebutkan oleh Nabi SAW, war rajulu ra'in fi baitihi. Seorang ayah, seorang suami adalah pemimpin di dalam rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang ibu juga adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia pun akan dituntut, dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Berlaku adillah. Siapapun kita dan apapun posisi kita, maka kita mesti sadari di mana kita adalah seorang pemimpin yang berlaku adil. Berlaku adil dalam hak dan kewajiban kita. Ini yang pertama. Terlepas dari apapun posisi kita sebagai seorang pemimpin, terutama adalah pemimpin yang besar, ketika dia berlaku adil kepada rakyatnya, maka inilah orang yang akan dinaungi oleh Allah, salah satunya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang kedua, kok cuma satu? Ada 7, ada 6 lagi. Yang pertama, imamun adil. Yang kedua, syabun. Nasha'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, yaitu seseorang yang terpaut hatinya ke masjid. Yang berikutnya, warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, yaitu seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita terpandang, wanita yang cantik. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah. Dia pun mengatakan, aku takut kepada Allah. Yang keempat, kelima. Apalagi? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha fa lam ya'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Yaitu seseorang yang berinfak, bukan berinfak, infaknya belum datang, balihonya sudah terpasang. Tapi infak yang dia berikan, yang dia lakukan itu dengan penuh keikhlasan, dengan sembunyi-sembunyi dia jadikan infaknya itu sebagai amal khabi'ahnya. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi SAW, jangankan orang sekampung, tangan kirinya pun tak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Baik, yang berikutnya, wa rajulun dzakarallah fafadat aina, yaitu seseorang
yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah sampai kemudian meneteskan air mata. Yang ketujuh? Yang ketujuh tadi saya. Berarti ada yang luput? Yang luput yang berzina itu tidak ada berzina. Udah. Saling mencintai. Yaitu orang yang saling mencintai karena Allah. Tahabba fillah. Tujuh golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah langkah dan upaya kita agar Allah memberikan naungan pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah jalla wa ala. Kita simak terlebih dahulu, sudah masuk kan? Kita simak kumandang suara azan Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan apa yang kita paparkan sebelum azan tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkan hambanya dalam dua sisi, antara kemuliaan dan kehinaan. Ketika di mahsyar, antara orang-orang yang dia dilepaskan dalam kesulitannya dengan orang-orang yang diberi kemudahan, kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini, saat ini adalah waktu kita untuk menentukan pilihan kita. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'dadta laha?" Apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Termasuk kondisi ketika kita dibangkitkan dan ketika kita dihimpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mahsyar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita langkah-langkahnya. Apa yang harus kita tanam hari ini? Maka apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Itulah yang akan kita petik. Dari langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggal kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Ringankan tangan kita. Lapangkan jalan saudara kita. Jangan pernah kita membuka aib saudara kita. Maka Allah akan berikan kemuliaan dengan Allah lapangkan dan Allah ringankan serta Allah tutup dan rapat. Allah tutup rapat aib kekurangan kita. Ketika kita merasakan bagaimana terik dan panasnya matahari yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tentu kita berharap mencari di mana kita bisa bernaung, berlindung, Allah akan berikan itu. Telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tujuh langkah. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Berlaku adillah kita di dalam setiap posisi kita dalam menunaikan hak dan kewajiban posisi kita. Lalu kemudian gantungkanlah hati kita di masjid. Gantungkanlah hati kita di masjid. Dijelaskan oleh sebagian para masyayikh maksud daripada hadis yang mulia ini, bagaimana orang yang tergantung hatinya ke masjid. Maka ketika dia selesai melaksanakan salat, seperti ketika kita selesai maghrib misalnya, kita tahu waktu kita untuk beraktivitas adalah beberapa saat lagi. Karena sebentar lagi kita isya, kita pun akan kembali melangkahkan kaki kita ke masjid. Inilah aplikasi, ya, implementasi di dalam menggantungkan hati ke masjid. Dan hadis ini bukan berarti himbauan kepada kaum wanita untuk juga ke masjid. Tidak. Tapi bukan berarti wanita terlarang ke masjid. Nabi SAW mengatakan, "La tamna'i ma'allah masajidallah." Seorang suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Bagaimanapun, ini tidaklah membatalkan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya afdalnya wanita itu di rumah. Tapi satu kemuliaan bagi seorang, khususnya kaum laki-laki yang ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Tadi ada pemuda yang menghabiskan masa mudanya di dalam
beribadah. Bagaimana kita yang tahu langkah ini setelah kita tua? Tak mungkin kita berbalik ke belakang, mengurut kembali masa muda. Berarti masa itu telah luput dari kita. Tapi setidaknya masih ada langkah-langkah yang lain yang bisa kita jalin, yang bisa kita hubungkan. Di mana Rasulullah SAW diantaranya mengatakan, yaitu orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dan ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala tersebut, fafadhat aina, maka meneteslah air matanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dijilat oleh api neraka ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang meneteskan airnya. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang diajarkan oleh Nabi berikutnya tentang bagaimana kita berupaya untuk saling mencintai, memupuk rasa persaudaraan kita. Dan persaudaraan itu di atas Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai saudara kita karena Allah. Dan kita membenci saudara kita karena Allah. Tahabba fillah. Saling mencintai karena Allah. Makanya di antara kehidupan para salafus saleh, ketika mereka bersua, mereka mengatakan kepada saudaranya, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Dan ketika seseorang mengatakan itu kepada kita, sebagaimana seseorang ketika mengatakan itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menjawab, ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Mudah-mudahan dengan itu akan memupuk rasa cinta di antara kita. Persaudaraan yang kokoh di antara kita yang dilandasi bukan karena dunia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah inilah ikhwatul iman, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hari inilah kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada kita di dalam menghadapi kesulitan dan beban, khususnya di yaumil ba'tsi dan di saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu ketika kita dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Maka saat inilah kita menentukan pilihan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk dapat meniti langkah-langkah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau ada, kalau enggak ada, sudah kita tutup. Enggak ada, baik. Sudah selesai. Satu aja, silahkan. Tadi di awal kan dibuka dengan riba. Pertanyaan saya, apakah dalam kehidupan sehari-hari riba termasuk persyaratan kita membeli rumah secara aturan, karena hampir semua orang itu sekarang menggunakan cara-cara seperti itu. Ya, baik. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Tadi kita bukan membuka kajian tentang masalah riba, tapi ada menyinggung tentang riba. Ini adalah kajian tentang hari akhir, kan begitu. Kalau yang Bapak tanyakan, apakah riba itu termasuk dengan kita jual beli secara angsuran, kredit? Apakah itu riba? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jual beli dalam bentuk kredit itu ada dua bentuk. Ada yang syar'i dan ada yang ribawi. Ada kredit yang syar'i yang sesuai dengan syariat dan ada kredit yang riba. Ya. Dan ini butuh penjelasan yang panjang. Di mana letak ribanya? Dan apa yang membedakan antara syar'i dengan ribawi? Memang pada umumnya seperti KPR, ya, konvensional, ini adalah akad-akad ribawi. Tentang bagaimana kita selama ini mungkin sudah bertahun-tahun terlewati oleh kita,
Ya, dan ini jelas ya, seperti akad-akad yang ada di bank-bank konvensional, finance-finance yang ada, ini ribawi pada umumnya. Karena di situ ada kelebihan dari hutang kita. Itulah kata kuncinya dalam akad ribanya. Nah, bila ini terjadi pada kita, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada treatmentnya diajarkan oleh para ulama tentang bagaimana langkah-langkah kita untuk berlepas daripada riba tersebut. Tapi intinya, ini adalah satu kesalahan yang mungkin melekat dalam hidup kita yang kita harus bertaubat darinya. Dengan tentu tidak terlepas daripada syarat-syarat taubat yang ada. Mungkin ini jawaban singkat saya tentang masalah itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.